selamat petang. Stasiun LRT Ampang, Malaysia. Oke. Jadi kali ini aku mau naik LRT ya. Aku mulai dari stasiun Ampang. Aku mau turun dekat Titi Wangsa. Jom kita masuk dulu. Ya inilah stasiun LRT Ampang ya. Banyak juga jual minum bro. Oke. Jom kita jalan. Tadi aku udah beli tiket ya. Dekat mesin ini banyak orang turun bro. Jom. Oke. Gimana jalan dia bro? Kita cari tahu. Oke, dari sini kita lewat tangga. Ramai orang turun ya. Jom kita jalan. Hai. Hai. Ya inilah LRT ya. Di belakang ada apa, bro? Oke, kita tunggu dulu. Oke. LRT ini ada driver ya.
selanjutnya Pandan Indah. Next station, Pandan Indah. Station Baluri.
Pleasant Transit ya. Jadi bagi kalian yang mau pergi Bukit Bintang, Damansara, Sungai Hulu, boleh transit di sini ya. Kalau dari Ampang. TBS, Pucung, atau Putra Hek, kena transit atau tukar tren dekat sini. Sangat solid. Station berikutnya, Pudu. Next station, Pudu.
untuk sentiasa memakai pelindung muka semasa berada di stesen dan di dalam tren. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Attention, it is mandatory for you to wear a face mask at all times while at the station and on board the train. Let's break the COVID-19 chain together. Stesen transit juga ya. Jadi bagi yang mau turun dekat KL Central sama Coket kena transit dekat sini. Ramai bro. Malu aku. Station berikutnya adalah Plaza Rakyat. Stesen berikutnya adalah Plaza Rakyat. Next station, Plaza Rakyat. Interchange.
Stesen pertukaran ya, stesen transit bagi yang mau pergi KL Central, Pasar Seni, sama KLCC kena turun dekat sini ya, kena transit tukar tren. Thank you.
selanjutnya, Sultan Ismail. Next station, Sultan Ismail.
Oke, inilah stesen Titi Wangsa. Sampai lagi ke jom, kita turun. Kenapa aku dekat Titi Wangsa ini turun? Aku pun tak tahu lah ya. Jom, kita tinggalkan. Inilah stesen Titi Wangsa. Sunyi juga bro. Kita ya. Stesen Titi Wangsa, oke? Jadi sampai di sini video kita kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.